Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? YIN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Novia Sarip. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, YIN Samarinda ikuti kegiatan Jalan Sehat. Prodi KPI Pascasarjana gelar diskusi bulanan. Pesantren Kampus IAIN Samarinda laksanakan rapat evaluasi dan pengembangan pesantren kampus. BRI Syariah siap layani kebutuhan perbankan IAIN Samarinda. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berikan pembinaan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan laksanakan upgrading dan rapat penyusunan borang. Dan inilah pemirsa IAIN News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, untuk mempererat kerukunan antar umat beragama, YIN Samarinda ikuti kegiatan Jalan Sehat. Dan nanti akan diiringi oleh drum band dari mana nih? Untuk mempererat kebersamaan kerukunan antar agama, Institut Agama Islam Negeri Samarinda ikuti kegiatan Jalan Sehat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Timur pada tanggal 26 Januari 2019 yang bertempat di halaman kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kaltim. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Haji Hadi Mulyadi SSI MSI. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, Ketua Forum Kebangsaan, Pak. Selain IAIN Samarinda, diikuti juga oleh beberapa sekolah di Samarinda, seluruh ketua lembaga-lembaga lintas agama, dan tokoh agama yang ada di Kalimantan Timur. Siti Khalifah, TV IAIN Samarinda, melaporkan. Berita selanjutnya, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana gelar diskusi bulanan di Kampus 1 IAIN Samarinda. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda, gelar diskusi bulanan. Memanggil kita pakai gas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 8.00 sampai selesai yang bertempat di ruang kelas Kampus 1 IAIN Samarinda. Kegiatan yang digelar ini menghadirkan Ibu Dr. Hajah Ida Suryani Wijaya MSI dan Kaprodi KPI Ibu Dr. Siti Syahar Inayah MSI. Gaya khusus dan gaya bebas ya Mas. Pada kegiatan diskusi kali ini mengangkat tema peran public relation dalam dunia pendidikan. Pendidikan. Jadi kita akan suasana akademis di lingkungan pasca sarjana YIN Samarinda, khususnya di Prodi KPI YIN Samarinda. Siti Khalifah, TV YIN Samarinda melaporkan. Berita selanjutnya, Pesantren Kampus YIN Samarinda laksanakan rapat evaluasi sekaligus persiapan kurikulum dan penerimaan santri baru 2019. Saya kira. Oleh karena itu langkah ini saya kira sangat tepat, itu diformalkan 0 SKS. Pesantren Kampus Institut Agama Islam Negeri Samarinda
melaksanakan evaluasi pelaksanaan pesantren kampus YIN Samarinda sekaligus persiapan kurikulum dan penerimaan santri baru tahun ajaran 2019. Mungkin Pak, adalah mata kuliah apa? Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 yang bertempat di Aula Rektorat Lantai 3, Kampus 2, YIN Samarinda. Ijab kabul. Saya kira itu sudah. Pada kegiatan ini dibuka langsung oleh Dr. Zurkoni MAG, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, didampingi oleh Wakil Rektor 3, Dr. Hajah Nur Thoyyibah MAG, dan Direktur Pesantren Kampus, Ustadz Muhammad Nasrun MPD. Mahasiswa yang mengikuti ma'had itu memiliki... Dalam kesempatan sambutannya, ia mengatakan bahwa dengan adanya ma'had atau pesantren kampus di YIN Samarinda, diharapkan nantinya mahasiswa mampu memiliki standar kompetensi lulusan yang baik. Karena tingkat pemahaman keagamaannya yang berbeda-beda dari berbagai macam asal sekolahnya. Kesimpulan yang sebenarnya belum dirasakan, belum disepakati, yaitu supaya kesempatan ini. Siti Khalifah, TVAN Samarinda melaporkan. Berita selanjutnya, YIN Samarinda adakan sosialisasi program kesejahteraan pegawai oleh Bank BRI Syariah di lingkungan kampus. Untuk meningkatkan kemudahan layanan perbankan pegawai di YIN Samarinda, YIN Samarinda adakan sosialisasi program kesejahteraan pegawai oleh BRI Syariah di lingkungan kampus. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat, Jalan HM Rifadin, Lojanan Ilir, Samarinda. Bisa lebih memudahkan prosedur peminjamannya, tidak harus. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pimpinan lembaga unit, Kepala Biro Administrasi Akademik, Umum dan Keuangan, Dr. Haji Muhammad Kusasi MPD, mengungkapkan dengan datangnya BRI Syariah dan program yang ditawarkan merupakan salah satu bentuk dukungan BRI Syariah untuk kesejahteraan pegawai dan karyawan di lingkungan YIN Samarinda. Tiga, sisanya dari luar. Jadi saya melihatnya bahwa itu luar biasa walaupun yang kami sortir masih. Siti Khalifah, TVAN Samarinda melaporkan. Berita selanjutnya. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berikan pembinaan pada seluruh pegawainya melalui Forum Pembinaan Mental Pegawai. Bisa ketawa ini yang bisa menghayati. Lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Samarinda memberikan pembinaan pada seluruh pegawainya melalui Forum Pembinaan Mental Pegawai pada Jumat 18 Januari 2019 yang menghadirkan narasumber yakni Dr. Haji Rahmat Haryadi MPD, Rektor YIN Salatiga dan Kapolsek Samarinda Seberang Fatih Nurhadi SHMT. Kalau Nabi Ibrahim itu berdoanya. Rektor YIN Samarinda Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD didampingi Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Dr. Hojir MSI mengatakan acara semacam ini sangat penting demi profesionalitas bekerja para pegawai di lingkungan kampus. Sudah antri minta kedatangan, masih sholat tiba jam 8:30. Sebenarnya dia mau mencari baik di mata siapa ya? Di mata Allah. Beliau berharap para pegawai menggunakan kesempatan pembekalan ini dengan sebaik-baiknya, terutama untuk penguatan mental mereka saat melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau baik di mata Allah kita istiqomah dalam beribadah. Dewi Ayu, TVAN Samarinda melaporkan. Berita terakhir pemirsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan laksanakan upgrading dan penyusunan borang di ruang kelas khusus internasional FT. Mendekati proses reakreditasi, Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang akan berlangsung tidak lama lagi, berbagai persiapan dilakukan. Kesempatan masih ada di dalamnya. Jadi intinya kita itu bergerak untuk mencapai. Salah satu langkah persiapan yang dilakukan maka pada Selasa pagi 22 Januari 2019,
bertempat di ruang KKI Gedung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jalan HM Rifadin Lojanan Ilir, diadakan upgrading sekaligus rapat persiapan penyusunan borang dan pembagian tugas. Dr. Hojir MSI sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menyampaikan, upgrading serta rapat persiapan borang ini sangat penting demi maksimalnya hasil dari proses reakreditasi dua prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tersebut. Minimal bertahan, kan, ya. Minimal bertahan, karena itu yang selalu di, apa namanya, ditanyakan oleh masyarakat. Dewi Ayu, TV IAIN Samarinda melaporkan. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya Novia Sarif beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.